Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung menggelar rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap pada pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020. Total keseluruhan daftar pemilih tetap di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung berjumlah 2.356.412 orang. Sejumlah tahapan dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bandung periode 2021-2026. Kali ini Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno daftar pemilih tetap atau DPT di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Soreang yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung. Dalam rapat pleno tersebut ditetapkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT sejumlah 2.356.412 orang yang terbagi dari laki-laki 1.189.772 orang dan perempuan 1.166.640 orang. Sementara untuk jumlah tempat pemungutan suara atau TPS ditetapkan sebanyak 6.874 yang terbagi di 31 kecamatan, 280 desa, termasuk 1 TPS di Lembaga Pemasyarakatan, serta 1 TPS di Polresta Bandung. Ya walaupun tadi memang diskusinya cukup alot, tapi saya pikir semua punya spirit yang sama untuk menjaga pemilih itu bisa menggunakan hak pilihnya. Saya pikir begitu spiritnya, dan kita ambil positifnya, ini memberikan warning atau memberikan spirit kepada KPU untuk bekerja pada setiap tahapan betul-betul profesional. Ditambahkannya dari total DPT tersebut, untuk DPT terbanyak berada di Kecamatan Bale Endah dengan jumlah 161.064 daftar pemilih tetap dari 8 desa atau kelurahan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.